Kami dari sekolah menengah kemasan Pandai Indah akan menunjukkan 5 jenis ikan. Saya Rafi, saya akan menunjukkan ikatan jelito. Saya Akil akan menunjukkan ikatan pecul. Saya Yusof, saya akan menunjukkan ikatan superman. Saya Nurul, Rafi akan membuat ikatan indikasi atau buatlah. Saya Asif, saya akan membuat ikatan sipobulet. Ikatan jelito. Mula-mula, letakkan tali di tengah-tengah, lalu letak tong di atas sini. Silangkan kedua tali seperti ini, lalu ikat. Lalu buka di bahagian tengah dan ketatkan tali. Buat gelung pada bahagian kiri seperti ini. Masukkan tali kanan ke dalam gelung kiri. Belitkan ke tali kiri dengan tali kanan secara dua kali. Lalu masukkan ke gelung tadi. Lalu ikat dan kemaskan. Hasilnya seperti ini. Ikatan pencuri. Pertama, bahagikan tali kepada dua bahagian sama panjang. Letakkan objek di atas tali. Buat gelung pada tali kanan dan masukkan ke dalam tali kiri. Tarik tali kiri untuk ketatkan. Buat satu gelung pada tali kiri dan masukkan ke dalam tali. Tarik tali kanan untuk ketatkan. Untuk mengetatkan lagi ikatan, buat satu gelung pada tali kanan dan masukkan ke dalam tali kiri. Tarik tali kiri untuk ketatkan. Ikatan simpul manuk. Pertama sekali, cipta dua gelung dengan menggunakan teknik kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Pastikan gelung di sebelah kanan lebih besar daripada gelung sebelah kiri. Yang kedua, letakkan gelung yang lebih kecil di atas gelung yang lebih besar. Yang ketiga, masukkan kayu dan tarik tali untuk ketatkan. Saya akan menunjukkan ikatan tindikasi atau bukmai. Pertama, buat seperti nombor 6 pada salah satu sisi tali. Seterusnya, masukkan tali ke bawah gelung. Lalu, lilit pada tali kiri dan masukkan ke dalam lubang. Dapatkan. Pastikan ikatan tali seperti ini. Tali ini juga boleh di-adjust seperti menarik tali dalam untuk meluaskan gelung. Manakala, tarik tali bawah untuk mengecilkan gelung. Saya akan membuat ikatan sipur pulih. Mula-mula, pegang tali seperti ini. Yang kedua, membuat gelungan kanan di atas kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Gelungan di kanan, ambil tangan kanan dan masuk di belakang dan pegang tadi di tengah. Gelungan di kiri pula, ambil tangan kiri, masuk di hadapan dan pegang gelungan di tengah dan tarik dan kemaskan. Siap.